adik-adik yang ada di rumah nih, yang lagi bersama dengan kakak Lisa dalam keadaan yang sehat ya. Dan juga jangan lupa adik-adik harus memperhatikan ibadah IHMPTHR hari ini dari awal sampai akhir ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita nih, yuk kita nyanyi dua lagu bebas. Di sini kakak sudah punya dua lagu. Yang pertama, Saya Bukan Pasukan. Dan yang kedua, I Love You Jesus. Udah siap adik-adik ada di rumah? Yuk, boleh berdiri-berdiri. Kita goyang sama-sama, kita nari sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Musik! Ayo adik-adik kita nyanyi. Senyum ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi ya, Kak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya laskar Kristus. Siap, gerak, dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yang kedua nih Kak, I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. Nyanyi doa lagu bebas pasti udah capek kan. Nah sekarang kita sudah mau masuk ke bagian ibadah nih. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama nyanyi dari Kidung Ceria 9, Tuhan Pencipta Semesta. Musik. Ku sayang, ku berhitung 1, 2.
Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan mau memberikan hari ini untuk kami ibadah hari Minggu persekutuan anak bersama dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan memberkati dan sertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kiranya senantiasa Tuhan memberkati kakak-kakak dan adik-adik semua. Amin. Nah, tadi kan kita sudah doa ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagi nih. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria 223, Tuhan Kau Memanggil Aku. Udah pada siap belum nih adik-adik yang di rumah? Siap? Oke, musik! Sama-sama kita mau doa firman dulu. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini kita mau mendengar firman Tuhan dari kakak-kakak lain. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami supaya kami dapat mengerti dan memahami apa yang nantinya disampaikan oleh kakak-kakak layan. Kiranya juga Kau memberkati kami semua. Amin. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah doa sebelum firman ya. Sebelum kita masuk ke pembacaan Alkitab nih, kita siapin dulu Alkitabnya. Yuk, diambil Alkitabnya. Siapa yang udah pegang Alkitabnya? Angkat Alkitabnya. Siapa nih yang udah? Oh, udah. Oke, kita buka Alkitabnya. Yuk dibuka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Kita buka nih adik-adik dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Siapa yang udah? Tunjuk tangan. Yuk, tunjuk tangan yang udah nemu ayatnya. Oke, udah pada nemu nih adik-adik yang di rumah pastinya. Yuk, kakak persilakan buat yang bertugas. Adik-adik, mari kita membuka Alkitab dan kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-26 sampai ke-33. Yang menyatakan, rasul-rasul di hadapan mahkamah agama nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu. Tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang-orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia." Mendengar perkataan itu, sangatlah tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikian pembacaan kita. Adik-adik, selamat pagi. Mana nih suaranya? Selamat pagi adik-adik.
Nah, harus semangat ya mau dengar firman Tuhan hari ini. Nah, sebelum kita masuk firman Tuhan hari ini, Kakak Alicia mau tanya dulu dong. Ada yang tahu nggak apa itu TAAT? Taat. Ada yang tahu? Kak Alicia kasih tahu ya. Taat itu adalah dengar-dengaran atau patuh pada perintah guru di sekolah, orang tua, mama, papa, opa, oma. Terlebih lagi, kita harus patuh dan dengar-dengaran pada perintah firman Tuhan. Taat dan patuh pada yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melalui firman Tuhan, melalui bacaan Alkitab yang kita baca. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu bilang ke semua orang bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kita harus bilang ke semua orang, kita harus memberitakan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat. Tuhan Yesus adalah yang paling baik. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus yang memberi kita nafas, memberi kita makan, memberi kita minum. Melalui siapa? Melalui mama dan papa, kakak, atau oma, opa, semua orang. Nah, adik-adik, ngomongin soal TAAT, taat. Seperti contoh cerita yang sudah dibacakan Alkitabnya, Yohanes dan Petrus. Nah, adik-adik, kita mau dengar cerita tentang Yohanes dan Petrus. Nah, adik-adik, lihat mereka, Yohanes dan Petrus. Itu tuh yang pakai baju biru. Itu adalah mereka, Yohanes dan Petrus. Mereka lagi ngapain sih? Kelihatannya mereka lagi berbicara kepada orang-orang. Bicarain tentang apa? Mereka memberitahu orang-orang bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat dan sudah menebus dosa kita. Yohanes dan Petrus terus memberitahukan kepada orang-orang yang mereka temui bahwa Tuhan Yesus itu baik. Walaupun adik-adik, nih ada orang-orang yang gak suka sama Petrus dan Yohanes. Tapi itu tidak membuat mereka menjadi lemah. Itu tidak membuat mereka menjadi patah semangat, adik-adik. Mereka terus memberitahukan kepada orang-orang. Mereka tetap taat untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka tetap memberitahukan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Bahwa Tuhan Yesus itu adalah Sang Juru Selamat. Mereka tidak pernah lelah. Mereka tidak patah semangat. Mereka tetap taat, taat, taat pada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada cerita Alkitab tentang Yohanes dan Petrus ini mau mengajarkan kepada kita untuk bersikap berani. Berani untuk apa sih? Berani untuk taat pada firman Tuhan. Adik-adik, ikuti Kak Alicia ya. Berani untuk taat pada firman Tuhan. Berani untuk taat pada firman Tuhan. Jadi kita berani untuk taat pada Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, gimana sih caranya kita taat pada Tuhan Yesus saat ini? Yang pertama, mengucap syukur. Tuh, lihat deh adik-adik. Mereka yang di meja makan itu, mereka mengucap syukur atas makanan dan minuman yang sudah mereka miliki. Nah, begitu pula dengan adik-adik. Dan aku juga, dan Kak Alicia juga. Kita harus menghabiskan makanan dan minuman yang udah disediakan. Jangan dibiarin, apalagi
dibuat mainan. Gitu adik-adik, tapi harus dimakan dan diminum sampai habis. Terus apalagi? Berdoa. Berdoa selalu minta pada Tuhan Yesus, berterima kasih atas aktivitas yang sudah adik-adik jalani hari ini. Atas pagi hari yang indah ini, sehingga adik-adik boleh duduk di rumah masing-masing, mendengarkan firman Tuhan, mengikuti sekolah minggu hari ini. Gitu adik-adik, dan apalagi adik-adik, baik kepada sesama. Baik kepada sesama, ke teman, ke kakak, ke adik, ke om, tante, mama, papa, oma, opa, semuanya. Kita harus baik, kita tidak boleh membeda-bedakan orang-orang. Gitu ya adik-adik ya. Dan apalagi sih contoh yang keempat? Contoh yang keempat adalah, nah, nurut dan dengar-dengaran pada papa, mama, dan juga guru di sekolah. Nah, hayo siapa nih yang suka gak mau denger-dengeran kalau disuruh minum susu, gak mau minum susu. Disuruh sama mama bobo siang, gak mau bobo siang. Nah, adik-adik, salah satu contoh taat adalah mengikuti perintah mama dan papa adik-adik. Itu salah satu contoh adik-adik taat kepada Tuhan Yesus. Nah, terus apalagi adik-adik? Dan juga berani. Berani untuk apa? Berani untuk bernyanyi di sekolah minggu. Berani untuk berdoa di sekolah minggu. Berani untuk baca Alkitab di sekolah minggu. Nah, kan kalau saat ini ibadahnya virtual ya adik-adik. Adik-adik bisa video di rumah sama mama atau sama papa, bernyanyi, berdoa, terus dikasih deh ke kakak sekolah minggu. Gitu adik-adik. Nah, inilah beberapa contoh sikap taat adik-adik kepada Tuhan Yesus yang bisa adik-adik lakukan setiap hari. Nah, sekarang kita mau berdoa adik-adik. Karena apa ya? Karena itu salah satu contoh taat pada Tuhan Yesus. Kita mau berdoa. Kita mau mengucap syukur atas berkat pagi hari ini. Nah adik-adik ikuti Kalisya berdoa ya. Lipat tangannya. Tutup matanya. Ikuti Kalisya berdoa. Jangan ada yang ngintip. Ayo, siapa yang masih buka matanya? Tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Ikuti Kak Alicia berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pagi hari yang cerah sehingga kami masih boleh mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah kami, sehingga kami masih boleh mengikuti firman Tuhan yang sudah kami dengar. Tuhan, pimpin kami sehingga kami boleh taat seperti Petrus dan Yohanes. Tuhan Yesus, berkati juga kami masing-masing setiap hari sehingga kami boleh mengucap syukur atas semua berkat yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Hai adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu semuanya. Selamat datang lagi di ibadah online pelayanan anak. Untuk kelas anak kecil, hari ini akan dibawakan oleh Kak Theo, oke? Oke, tadi kita sama-sama udah baca
dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33 yang menceritakan tentang rasul-rasul di hadapan mahkamah agama. Nah, adik-adik, kalau dia di bacaan ini kita lihat Petrus dan rasul-rasul sedang disidang oleh mahkamah agama. Mahkamah agama lagi marah-marah nih sama mereka nih. Marah-marah apa sih? Kita lihat di ayat 28. Mahkamah agama bilang, "Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu." Wow. Dalam nama itu maksudnya adalah dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Allah Bapa ya. Dilarang oleh mahkamah agama. Gak boleh. Tapi apa yang dilakukan oleh Petrus dan rasul-rasul lainnya? Di ayat 29 mereka bilang, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia." Dengan tegas tuh Petrus bilang seperti itu. Karena Petrus tahu bahwa ajaran yang mereka ajarkan adalah berasal dari Tuhan Yesus, ajaran baik, ajaran tentang kasih. Makanya sampai saat ini kita punya Alkitab. Kita bisa baca tentang Tuhan Yesus, kita bisa baca tentang rasul-rasul yang ada di Alkitab kita. Semua karena para rasul tersebut tidak ada yang takut, tidak ada yang malu dalam menyampaikan berita tentang kasih. Kayak kita punya Alkitab sampai saat ini adik-adik. Nah, di sini para rasul, termasuk Petrus ya, tidak ada yang takut dan malu dalam memberitakan firman Tuhan. Nah, kira-kira adik-adik bisa gak memberitakan firman Tuhan? Apakah adik-adik harus seperti Kak Alicia? Atau seperti Kak Listi nanti? Atau harus seperti Kak Theo? Enggak. Adik-adik cukup melakukan hal kecil. Contoh yang paling kecil adalah berdoa sebelum makan. Nah, berdoa sebelum makan kalau di rumah, kita udah disiapin mama makanan, kita udah ada makanan, lalu kita lipat tangan, tutup mata, berdoa. Tapi kalau misalkan nih adik-adik lagi makan di luar, adik-adik makan di restoran, adik-adik makan di pinggir jalan mungkin, makan sate padang, makan nasi goreng, makan pecel lele, atau mungkin makan sushi teh, atau makan hanamasa, apakah adik-adik masih berdoa sebelum makan? Atau malah adik-adik kayak, aduh diliatin orang, aduh banyak orang, aduh gak usah berdoa deh aku malu. Gimana? Kalau adik-adik malu, berarti adik-adik tidak taat kepada perintah Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kita untuk selalu berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Kita harus bertindak sama seperti Petrus dan rasul-rasul di zaman dulu. Mereka tidak ada yang takut dan tidak ada yang malu. Jadi kita gak boleh takut ataupun malu kalau untuk berdoa. Karena kita menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan. Kita harus menunjukkan bahwa kita selalu taat kepada perintah Tuhan untuk mengucap syukur. Rasul Paulus kan menceritakan tentang Tuhan Yesus, tentang kebaikan Tuhan Yesus, tentang hal-hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mujizat-mujizat. Apakah adik-adik harus melakukan itu juga? Sebenarnya, iya. Tapi dengan apa yang adik-adik lakukan sehari-hari, seperti berbicara dengan kasih. Apa tuh berbicara dengan kasih? Berbicara dengan kasih adalah menggunakan kata-kata yang bagus, kata-kata yang membangun, kata-kata baik. Kalaupun ingin mengkoreksi orang, boleh menggunakan dengan kata-kata yang membangun, supaya orang yang mendengar itu bisa, oh iya ya, temenan sama dia, aku selalu disupport sama dia ya, kata-katanya enak, gak nyakitin hati aku gitu. Nah, bisa juga dari tingkah laku adik-adik. Bisa bantu papa mama, kan ada tuh di 10 perintah Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu. Jadi kalau misalkan orang tua ada yang minta bantuan, ya dibantu. Dibantu sedikit-sedikit sebisanya gimana. Kalau papa lagi ngerjain mobil atau mungkin lagi rapihin tanaman, mungkin adik-adik bisa bantu, kan saling menolong juga. Kalau mama lagi di dapur atau lagi nyapu, mungkin adik-adik bisa bantuin mamanya juga. Bisa main sama adik atau kakaknya adik-adik bersama-sama. Situ sudah menunjukkan bahwa sikap saling mengasihi satu sama lain. Nah, adik-adik, gitu ya. Jadi, kita gak boleh takut ataupun malu untuk menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus. Gimana caranya? Apakah harus seperti kakak gini?
Enggak. Tadi lewat apa yang pertama? Lewat berdoa. Adik-adik harus berani berdoa sebelum makan di tempat umum dimanapun itu. Berdoa untuk makanan yang akan adik-adik makan. Berterima kasih pada Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan Yesus beri. Yang kedua, dapat melalui tingkah laku adik-adik, yaitu dengan membantu orang tua, bermain bersama adik dan kakak adik-adik semua, ya. Jadi kita nggak boleh takut, kita harus selalu percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan selalu menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Oke? Nah, sekian dulu ya adik-adik cerita minggu ini. Kiranya adik-adik bisa menjadi lebih berani dan tidak malu-malu untuk mengungkapkan bahwa diri adik-adik adalah pengikut Tuhan Yesus. Identitas sebagai pengikut Tuhan Yesus harus selalu dijaga ya adik-adik ya. Sampai ketemu di minggu depan dengan cerita-cerita berikutnya. Dah. Hai, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Kalisti di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Hari ini Kalisti akan bercerita tentang kisah Rasul. Kisah para rasul. Nah, sebelum Kalisti bercerita tentang ayat yang akan kita baca hari ini, Kalisti ingin menyampaikan bahwa sebulan kemarin kita merayakan atau memperingati kisah Yesus yang disalib, dia mati. Kenapa dia disalib dan dia mati? Karena untuk menebus dosa Kalisti, dosa adik-adik, dosa kita semua, dosa umat manusia, baik yang percaya kepada Tuhan Yesus maupun yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus gitu. Terus setelah dia mati, dia bangkit yang kita rayakan Paskah kemarin. Yesus bangkit menandakan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa atas maut, bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia mau gitu. Nah, dari kedua kisah ini, para rasul menceritakan kepada banyak orang, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi. Ketika Tuhan bangkit, dia menampakkan diri kepada banyak orang selama 40 hari. Nanti akan kita rayakan sebulan setelah Paskah, atau 40 hari tepatnya, 40 hari setelah kebangkitannya, dia akan naik ke surga. Setelah dia naik ke surga, Roh Kudus yang memampukan para rasul untuk menyampaikan kisah tentang Yesus sendiri, untuk menceritakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kepada banyak orang. Sebelum ayat ini, ketika Yesus naik ke surga, lalu beberapa hari kemudian dia mencurahkan Roh Kudusnya yang mengakibatkan para rasul penuh dengan roh, sehingga para rasul menceritakan kisah Yesus kepada banyak orang, yang mengakibatkan banyak orang itu percaya kepada Yesus, yang menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kisah ini membuat orang Yahudi atau imam besar, ahli Taurat yang membunuh Yesus merasa ketakutan bahwa akan banyak orang yang akan percaya kepada Yesus yang sudah mereka bunuh gitu. Bahkan untuk menyebut nama Yesus sendiri pun mereka tuh gak mau gitu. Mereka menyebut nama Yesus dengan kata nama itu. Kenapa mereka begitu takut dengan kata Yesus? Karena menurut Kalisti, Yesus, kata Yesus, kalau kita imani itu sangat berkuasa. Misalnya ketika kita sakit, kita berdoa yang diakhiri dengan dalam nama Yesus, harus dipercaya kita pasti sembuh, karena yang kita imani bahwa Yesus adalah tabib di atas segala tabib, atau dokter di atas segala dokter. Ketika kita takut, kita percaya bahwa Yesus yang berkuasa itu ada bersama-sama dengan kita. Jadi nama Yesus itu sangat berkuasa, sehingga orang Yahudi itu takut dan tidak mau mengatakan Yesus. Jadi dia mereka menggantikannya dengan nama itu. Kita bisa baca di ayat yang kita baca hari ini gitu. Nah,
Kalisti mau menyampaikan bahwa kedua rasul itu adalah Petrus dan Yohanes gitu. Mereka walaupun menyampaikan firman Tuhan dan akhirnya mereka takut gitu. Yang pas sebelumnya mereka takut, tapi setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka menjadi berani untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus gitu. Mereka memberitakan bahwa dengan nama Yesus banyak orang yang disembuhkan. Yesus berkuasa. Yesus berkuasa, orang sakit disembuhkan, orang yang kerasukan disembuhkan gitu. Yang mengakibatkan ketika bercerita banyak orang percaya kepada Yesus gitu. Terus ketik di ayat ini ketika mereka didatangi oleh para imam kepala pengawal dan imam Saduki, mereka tuh nggak takut gitu, karena yang mereka inginkan, yang mereka tahu bahwa mereka itu harus percaya kepada Tuhan, harus memberitakan apa yang mereka tahu kepada banyak orang supaya banyak orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu intinya. Nah, di bacaan kali ini ingin menyampaikan bahwa kita itu tidak boleh takut untuk memberitakan firman Tuhan. Satu, sama seperti para rasul, ketika mereka, walaupun mereka tahu mereka akan dipenjara, ketika mereka akan dicari oleh para imam, terus para imam kepala dan orang Saduki, yang walaupun nanti akan dianiaya, mereka tidak takut karena mereka lebih mengutamakan ketaatan mereka kepada Tuhan, sama seperti ketika Tuhan Yesus taat kepada Allah. Allah memberikan satu perintah kepada Yesus bahwa dia harus memberikan dirinya, menggantikan kita manusia yang berdosa mati di salib. Dia taat kepada Allah, begitu pula dengan rasul, mereka taat kepada Allah bahwa mereka harus menyebarkan tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, untuk kita untuk kita lakukan hari ini, pesan Tuhannya adalah sama seperti Yesus taat kepada Allah, sama seperti para rasul taat untuk menyampaikan firman Tuhan, begitu pula dengan kita. Kita diminta untuk bisa taat dan berani. Taat dan berani maksudnya itu gimana kali sih? Iya, kita harus taat kepada Allah dengan berani untuk tidak melakukan apa yang Tuhan tidak mau. Kita harus berani mengatakan tidak terhadap dosa. Apapun itu. Kan kali sih kita masih manusia. Kita egois. Kita masih kesel. Kalau kesel gimana sih kali sih gitu kan. Kita minta sama Roh Kudus. Roh Kudus mampukan saya untuk saya bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Yang kedua, taat memberitakan firman Tuhan. Contoh kecil, karena kita dalam situasi pandemi, memberitakan firman Tuhan dalam hal kecil, ketika kita bisa bilang sama adik atau sama kakak, kakak kata Tuhan, kan kita gak boleh bandel. Kakak kata Tuhan kita harus berdoa. Kalau kita takut hal-hal kecil aja, kita tahu semua yang Tuhan mau adanya di sini. Gitu. Ini yang harus kita baca. Apapun yang ada yang tidak boleh dilakukan, ya kita harus taat sama Tuhan, kita harus berani. Kita harus mengedepankan, kita harus mengutamakan apa yang Tuhan mau dibanding perasaan orang-orang di sekitar kita. Ah, gak mau ah, nanti kalau misalkan aku bilang sama mama, mama kita doa yuk, mama bilang enggak ah, mama mau masak, mama mau ini dulu. Enggak boleh takut, bilang aja. Kita harus mengedepankan Tuhan dulu gitu dalam hal-hal perkara kecil. Kita harus taat, kita harus berani melakukan apa yang Tuhan mau gitu. Jadi di dalam aktivitas kita sehari-hari, kita harus berani untuk bersikap taat melakukan apa yang Tuhan mau. Jikalau kita masih agak ragu-ragu atau takut atau ngerasa kurang, biarlah supaya Roh Kudus yang memampukan kita gitu ya. Kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama belajar,
Jadi pesan Tuhan hari ini, taat dan berani melakukan apa yang Tuhan mau. Dan yang kedua, taat untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun dan kapanpun kita berada. Sampai ketemu lagi dengan Kalisti, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yang baik, pada hari ini kami tak lupa mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan mau tuntun bangsa dan negara kami, Tuhan mau lindungi bangsa dan negara kami sehingga dapat aman, damai, dan sentosa.
Begitu juga kami serahkan para pemimpin kami, dari Pak Presiden sampai para menteri, kemudian paling bawah sekalipun Tuhan, RT RW. Tuhan tolong agar para pemimpin kami ini boleh memimpin bangsa dan negara kami dengan baik dan damai dan adil dan bijaksana. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja di seluruh wilayah Indonesia, terkhususnya gereja GPIB Gloria di Bekasi. Tuhan berkati para pendeta, majelis, karyawan kantor, kakak-kakak lain, dan seluruh jemaat GPIB Gloria. Tuhan berikan mereka kekuatan, kesehatan dalam menjalankan pelayanannya. Tuhan Yesus, inilah doa kami, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, baik itu di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati para dokter, para suster, juga obat-obatan yang dan peralatan medis yang dipergunakan untuk kesembuhan semua orang-orang sakit. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan yang daripada-Mu, sehingga mereka boleh kembali menjalankan aktivitas mereka seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk situasi di mana pandemi COVID-19 masih melanda negara kami. Kiranya Tuhan menolong supaya vaksin yang diusahakan atau program vaksin yang sedang berjalan boleh berjalan dengan baik dan semua boleh teratasi sehingga kami boleh bebas dari COVID-19. Tuhan tolong kami supaya kami boleh selalu sehat dan kami boleh menjalankan aktivitas kami seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga untuk Papa Mama kami ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai mereka dalam pekerjaan mereka, dalam kegiatan mereka, agar mereka dapat menjalankan kegiatannya dengan baik. Begitupun juga kiranya Engkau selalu memberikan mereka kesehatan, kekuatan, agar mereka dapat menjalankan kegiatannya dengan keadaan sehat dan bugar. Berkati juga mereka ya Bapa dalam membimbing kami sebagai anak-anak-Mu untuk bisa menjadi anak yang baik, yang selalu rajin ke gereja, selalu mengingatkan Tuhan dalam kehidupannya, dan mengajarkan anak-anaknya untuk selalu takut akan Tuhan. Berilah mereka hikmat dan juga pengertian agar mereka dapat membimbing kami seturut dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Inilah doa kami, dengarkanlah doa kami ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk pendidikan kami, pendidikan bangsa ini Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati pendidikan kami masing-masing Tuhan, adik-adik layan kami terutamanya Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati setiap pelajaran yang diikuti, setiap ajaran yang sudah diajarkan oleh guru kami masing-masing Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati kami, memberikan Roh Kudus Tuhan, supaya apa yang kami dapatkan dapat kami serap dengan baik Tuhan, untuk setiap ilmu yang kami terima Tuhan, setiap adik-adik kami terima. Tuhan Yesus, Engkau mau memberkati juga jikalau kami, adik-adik layan kami sedang mengikuti ujian Tuhan. Kiranya Engkau mau memberkati setiap ujian yang mereka kerjakan, setiap PR, tugas, semuanya Tuhan dalam pendidikan mereka boleh berhasil Tuhan, boleh meraih nilai yang baik Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kiranya Engkau juga mau memberkati adik-adik kami dalam proses belajar mereka Tuhan melalui virtual. Kiranya Engkau selalu memberkati sehingga adik-adik layan kami boleh belajar dengan baik Tuhan. Tuhan, doa syafaat ini kami naikkan hanya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Dan doa kami yang jauh dari sempurna ini, Engkau boleh sempurnakan
dalam doa yang Engkau ajarkan kepada kami, Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang kita mau masuk ke persembahan nih adik-adik. Untuk persembahannya, adik-adik bisa ya titipkan kepada mama papa adik-adik biar nanti papa mama yang sampaikan ke gereja ya. Nah, sekarang yuk kita sama-sama nyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Satu, dua, tiga, musik! Aku suka membagi. Doa persembahan nih. Yuk semua adik-adik kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena kami baru saja memberikan berkat daripada Tuhan. Kiranya Kau memberkati persembahan ini sehingga berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, sekarang kita sudah ada nih di penghujung ibadah. Tapi sebelum kita berpisah nih sama satu dengan yang lainnya, kita nyanyi dulu yuk sama-sama dari Kidung Ceria 358, Tuhan Allah Berserta Engkau. Musik! Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari, sehingga kami dapat menyenangkan hati Tuhan. Ya Roh Kudus, bantu kami untuk kami dapat menyenangkan hati Tuhan lewat perkataan, perbuatan, dan tindakan kami. Ya Tuhan, pertemukan kami di minggu yang akan datang di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak, sehingga kami dapat bersama-sama bersekutu, memuji, dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih atas semuanya, biarlah berkat daripada Tuhan, Tuhan curahkan kepada tiap-tiap kami, sehingga kami dapat menjadi saluran berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa di dalam
teduh sejenak. Saat teduh selesai. Nah, kita sudah selesai nih ibadahnya. Tapi sebelumnya kakak ingin ngingetin nih buat adik-adik yang ada di rumah. Jangan lupa untuk berani berperilaku seperti Tuhan Yesus. Dan jangan lupa untuk gak perlu takut mengatakan kebenaran nih adik-adik ya. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.